Halo semua. Tera. Kita hari ini akan membuat pupuk dari bahan-bahan sisa-sisa sayur. Jadi kita punya air di sini, air sekitar 10 liter. Air bersih, usahakan pakai air dari, hindari air PDAM, PAM, karena itu mengandung kaporit, jadi nanti takutnya mempengaruhi terhadap unsur-unsur organik, karena kita ingin membuat pupuk organik untuk tanaman. Jadi airnya pakai air sumur atau air sungai atau sumber mata air lainnya. Lalu kita punya tereng, molase yang nanti kita pakai, ini air tebu atau air gula molase yang sudah kita buat. Jadi bisa dilihat di video sebelumnya cara membuat molase. Ini sekitar 100 ml saja. Nah, kita punya sampah sisa-sisa di sini. Nah, untuk menambah itu kita punya kelor. Ini kelor sudah kita ambil tadi pagi lalu dibersihkan. Nah, kelor ini khasiatnya seperti apa? Jadi banyak mengandung, 7 kali lebih kuat. Gunakan untuk pupuk juga di kebun kita. Nah, ini nanti kita akan pakai di tanaman jagung. Oke, tetap ikut bersama kami untuk membuat pupuk-pupuk selanjutnya. Sampai jumpa.